Gila, pasti dadi ora botol mani. Sampai sih ki wong. Jorku lho, liwat bolak-balik. Ora ngerti wong iki rubes pate iki apa lah, dinyok lalen ke dandan apa, bongkrit. Nah, sih ki wong ya. Mas. Ini ngomongin mas. Kok ngapa? Kenapa sih? Nyurung ayam gak mas? Penanggalan? Terus urusannya apa karo penanggalan? Mas, ini ngomong ini. Lu priwe, ana masalah lu priwe. Soalnya ini kok melayu kanganan. Jadi oh, nyolong kalender ya? Ya orang nyolong gitu agak dawet. Kan untuk benahin barang baru gak suat marang. Maksudnya pilihan lu apa? Ya kita kan kalender nyong sing rongnya urong puluh. Nah terus apa apa hubungannya? Rika kue gak kalender balik ngana balik ngana balik ngana bolak balik punya idan dan orang ngerti ya ibu yang buat terkait bodoh lagi ya ngangkut pasir rata ya ngangkut kesu ribet dimana dari sini kasih kesu sing kesu kue gudunya nyong iya. Ini yang melukas sujan nih. Sejajar tidak nakal. Pusing nih gitu. Mas, ada kepe. Kep gak ada kepe. Kep apa cerita curhat? Curhatnya kan jagung anak ya. Lagi sana yuk. Mau deh penak cerita nih gitu. Malah nyalah nak kalender. Kalender tuh yang gitu di sini telung atau sudah tina. Kalender itu salah lah cen. Nih rekan jagung pengennya ngomongin mau jadi ngerti permasalahannya gitu. Riwel lah. Malah nyong sing tomongi iya nyong udah dantrek ya suen lo ya nyong butuh priwe jane curhat untuk niku sing posisinya tenang ya gue ya ya priwe urusan apa kie kalender kie urusan apa kie kalender rong yang rong rusak curahkan gue kie kalender kie sikit kalender rong yang rong sikit sih tahun bira Siki kuis mlebu 2022 mas kalender kuis buang bakar baik ganti ora kayak gitu ceritanya jadi nengah kayak gitu 2020 benyong udah cita-cita rongeur selikur benyong wis ngelobongi arep nikahan aja gue lo gue rong nih bu rencana rong-rong puluh rong puluh wis lowongi arep nikahan dan rong selikur rong ibu selikur terus? Dah orang ngerti-ngerti jadi wingi sore wis malam tahun baru ganti rong ibu rolikur ini kalendernya ora kanggo ya orang kanggo ya ganti kalender sing anyar aneh nah gue nyawa lagi mondar-mandir mekena lewat ngana kamu kenang apa? Nyong ngarep banget kalender sing ana hari AKT. Oh, ya nyong sih duwe. Hah? Kalender sing ana hari AKT. Iya gue lho. Ben kok ora kayak gimana? Oh, Minggu, hari Ahad, AKT, Ahad, AKT tuh Ahad. AKT kepiye? Ya langka kalender yang aneh gie. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. AKT tuh Ahad. Cuma maksud AKT ini kepiye? Ya, mungkin kan urung bocok. Ya New York kepengen pasti tuku penanggalan tuku kalender sing ana hari AKT sing ana hari pernikahane kayak gue lho ya waktu atau seorang sih ya oke apa oke apa iya sih anak kalender yang ada ditentukan akan
Ya kok nentukna dewek, Mbok? Ya nyok, mung nyok nentukna dewek wingi. Wis tek tanggal kiye, tanggal 20 Januari. Ora bakal ora sida. Ora sida. Terus untuk namane dong 20 kuwe. Lah, mengko lah 6 Agustusan. Ya, tek tanggal 17 Agustus nggo hari akad nyong. Yo nulis dewek. Gagal maning mangan nah, ngasih terus kutul paprong ibu selikur kiye wingi terakhir ya. Bar kepriwe? Berhasil. Ora. Makanya nyong takut loh, jebule wis rong loro likur berarti kali ngene nyong. Nah makanya nyong mau dari mandiri mau dari mandiri ping golet. Ya sing aja nyong sing ngatur lah ya. Bakule apa sepiye? Golet penanggalan, golet kalender sing kan hari akad tenyor. Oh, kira-kira ben ora kliwat. Eh gue, nah sing dari pertanyaannya sih kayak gini, kayak itu berarti sih nyong ketemu maksudnya, maksudnya gagal terus. Pantesan kok bingung ya? Ya bingung ya pusing ya medegel. Nah, kiki baik, sih coba takon. Kiki kan itu masalah kalender ki jane ki. Nah, ya kalender kok. Ayo ora, ki masalah kok baik. Lah, selama ki kok usaha habis lowongi ki. Misalkan niat, nyong niat ngaget nang ngene ki kan ya. Tanggal ki. Ya kuwi sana usahane urung merek ki. Cewek kok mau pengen bojok karo wong wadon? Ya mung wadur kok masuk karo wong lanang. Lah, selama ki kepriwe? Usaha wis ana apa urung? Ya urung. Dah. Ya, sing paling penting ku usaha nek niate golek dhisik, cewek ndi ke sing arep pereki, kowe nembe. Lah ya wong nyong kan anu pasrah mring Gusti Allah. Ya nyong iki tok mbok kecik-kecik. Sing wadon apa sing lamar nyong apa kepriwe iki lho. Sing jenenge wong pasrah kuwi duwe kaya kowe berarti pasrah. Pasrah lah uripe. Ya udu. Pasrah kuwi maksudnya semua sesuatunya itu diserahkan kepada yang pencipta. Lah kita usaha, guys. Piwe sih? Bisa niat arep bojo tapi langkah usahanya mubah percuma pada baiknya iki kon niat oleh rezeki sing akeh tapi menang nang kamar. Kira-kira oleh duit ora? Ini ora bakal. Lah sing ngerti ora bakal nyalahna kalender sih kepriwe? Walah ge. menungsa ya kadang-kadang lucu juga sing jenek nih tapi kamu lanang kok lanang lah nah wong rung lah disit wong lanang gue anane ya anak usahane perak di disit nyate ya misalkan orang ngurur rikur kayak sebel belas lah ya orang ngusul rikur gue liat orang ngurur rikur orang ngurur rikur ya mikirnya ngomong apa sih lor likur ya orang apa mau ketelatot setek orang ngurur rikur ya gue sana niat ikering golet, gampang banget nih. Siki masalahnya itu masalah mung golet wong wadon sing kaya ngapa? Lah wong wadon sing teperaki nang kok kuwe. Anu seneng apa ora? Nyu malah urung mareki sapa-sapa. Nah, nek urung mareki sapa-sapa iki ge. Tek wae ujangan sitik lah ya. Nyong kaya ge ya wis duwe bojo. Ya siji. Wong nambah. Ya ora, aja iki kan. Siki itu masalah kok arep bojone. Tapi kan masalah siapa sih ngerti bojo? Siapa yang mau kamu nikahi? Masalah melingkari kalender itu gampang, Mas. Kok siapa jenenge blebok? Kusok wis ngerti takon sapa? Ya kowe. Ble lah nyung ndang kok ble wae lah ya, Mas Ble. Paling penting ki udu masalah kapan menikah, tapi siapa wanita pilihanmu? Cari wanita itu jangan mencari wanita yang tidak mau. Tapi carilah wanita yang mau sama kamu, Mas. Woi, gue. Iya. Kadang-kadang cok ana ora, wong wadon teka mingko sing seneng mingko. Nah, ana ora jujur? Ya ana sih. Napa diterima ora? Urung. Urung. Ana ora cewek sing disenengi nangko? Ana. Ana seneng balik mingko ora? Ngerti yo. Ubah waktu neko lah. Ubah. Artinya begini. Ketika ada wanita yang datang kepadamu, kamu seorang laki-laki itu harus menghargai karena dia menyukaimu. Terimalah dulu, jalani dulu. Gampang, walaupun ora seneng ya, walaupun ora seneng, walaupun tidak merasa cinta, ya ora apa-apa. Dah, tapi nyong marah sih mbok viral jarani boyo. Baik, bisa jadi boyo ke kepriwe lah ya. Kok nyong padane kok badan ya. Oh, buaya darat, karangan. Oh badan anak sing seneng karo nyong. Nyong ora pati seneng. Ya urung tertarik iki lho ya. Ya, paham. Terus mengko bubar, bubar. Ganti maning. Ganti maning.
bubar maning, bubar maning, ganti maning, ganti maning, untuk ganti ceng. Tapi dari... kira-kira kira-kira sosok bojo apa orang? Lama kelamaan menikah atau tidak? Menikah. Ya udah. Lho siki daripada sing teka ora ditampani, sing duper ora diterima. Akhirnya ya kayak gini juga nyalah nak kalender. Makanya cari itu bukan yang masalah cantik. Tidak hanya cantik wajah, tidak hanya apa ya ketone uberan nang cowok-cowok karena ayu ya. Tapi... cari perempuan yang tidak hanya sekedar dia cinta kamu. Tapi cari yang betul-betul siap urip brayan bareng iya. Go keluargamu. Menerima kan? Menerima. Menerima tuamu ngajeni, hormati banget. Intinya sing ngolat wadun sing menerima anak enek ya. Iya, menerima anak. Tapi aja menerima anak orang. Maksudnya menerima kelebihannya, menerima kekurangannya. Begitu juga kamu. Kamu juga harus tidak hanya mencintai istrimu nanti, tapi cintailah istrimu ini seperti dia dicintai, disayangi oleh orang tuanya. Gak sih, kau ismu dia tuh? Ya aku sih ya, mending ya, gimana pahal lah. Aku udah dipikir nah, sing mengoneko mung sekedar guna kayak pakai cewek sih lagi ya. Apa apa tayang kok? Kok ketemu istri harus menafkahi istri dan juga kedua orang tua. Rika kadang-kadang sok anu ya, bener bu, cemerlang deh ini lo. Yo ya, nyong. Paham maksudnya ya? Paham. Di sana pencerahan ye. Ya semending. Ya jangan nyalah na kalender eh. Iki orang sang ngeluh ngalor ngidul lah. Orang sang ngeluh main batir atau sing tamis apa-apa. Percuma ya. Percuma. Mending ngeluh maring sing galore, maring insya Allah. Apik maning yang seperti gak malam dan ini. Oke. Terus bagi usaha. Oke. Jadi begini. Hai laki-laki, jangan percaya kepada perempuan yang memintamu menunggu, apalagi untuk waktu yang lama. Siapa tahu dia juga menanti seseorang yang lebih sempurna dan lebih diharapkan oleh perempuan itu sendiri. Dan untuk perempuan, jangan menolak yang datang hanya demi seseorang yang kelakiannya saja butuh dipertanyakan. Sebab laki-laki yang serius dan sejati selalu pasti bukan penuh janji. Terima kasih.